Inilah yang dinamakan kemanisan beribadah. Kalau orang tak buat, dia tak rasa apa. Tapi kalau orang dah biasa buat, selagi tak habis, selagi tu risau. Ya, risau. Aku ni tak habis puasa 6 lagi. Ha, macam tu. Tapi kalau orang tak biasa buat, ya, dulu masa saya bujang-bujang dulu gitu juga. Umur 20 lebih arwah mak saya cakap kau tak buat puasa 6. Puasa Ramadan tentu kalau boleh tak buat tak saya tak apa, tak puasa. Tapi bila kita dah tua kita berubah. Berubah. Daripada dekat daripada jauh makin lama makin dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita makin lama makin dekat dengan kubur. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله القائل والعصر Innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin Allahumma ansuril islam wal mujahidin wal mustada'afin wa ikhwanana fi filastin fi gaza fi rafah fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin Allahumma fadhil masjidil aqsa Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata tangkati umat ma'rifatu abdi minan nas iza ayana. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kali terakhirnya dalam bulan Syawal. Hari ini merupakan hari terakhir, malam terakhir, malam raya. Besok merupakan 30 Syawal. Jadi besok akhir raya lah. Malam lusa dah masuk Zulkaidah. Tapi hujung minggu ni ada orang buat open house juga. Saya ada dapat jemputan, ada surau, ada masjid. Begitu juga 18 hari bulan besok pun ada lagi jamuan raya. Tu. Jadi orang Melayu ni raya dia puasa sebulan. Dia puasa tahun ni 29 hari je, tapi raya sampai dekat 2 bulan. Boleh ke tak boleh? Dia tak ada hukum. Nak bagi orang makan ni bagus. Bagus. Itu sebab bila Nabi ditanya di antara benda yang baik, Nabi cakap bagi orang makan. Bagi orang makan. Tapi bagi orang makan tu bagus. Yang makan tu kena ingat-ingat. Jangan makan benda-benda yang kita tak boleh makan banyak. Saya tengok orang, kalau kita tengok orang luar negara, dia tua-tua pun sihat, boleh jalan kaki jauh, naik bas. Orang Malaysia ni dia banyak makan benda berlemak. Pagi nasi lemak, tengah hari kan lontong lagi, semua lemak. Jadi kurangkan makan berlemak, tambah-tambah kalau dah berumur. Dan baik, nak buat jamu raya buatlah. Nak makan, tapi nak ambil sempena raya tu terpulanglah. Terpulang. Kan nak kata haram tak ada haram. Bagi orang makan ni so sunat. Baik, dan seterusnya saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah selesai puasa 6. Alhamdulillah yang dah selesai lah. Yang belum buat tak ada can lagi dah. Besok tinggal 1 hari. Kalau ada buat 5 hari besok habiskan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah yang dinamakan kemanisan beribadah. Kalau orang tak buat, dia tak rasa apa. Tapi kalau orang dah biasa buat, selagi tak habis, selagi itu risau. Risau. Aku ni tak habis puasa 6 lagi. Macam tu. Tapi kalau orang tak biasa buat,
Dulu masa saya bujang-bujang dulu gitu juga. Umur 20 lebih arwah mak saya cakap kau tak buat apa senam. Puasa Ramadan pun kalau boleh tak buat tak saya tak apa. Tak puasa. Tapi bila kita dah tua kita berubah. Berubah. Daripada dekat daripada jauh makin lama makin dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita makin lama makin dekat dengan kubur. Ada kubur. Nabi sebut siapa puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, dia ganjaran dia seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Mudah-mudahan kita dapat apa yang dijanjikan. Baik, dan petang malam ni tuan-tuan, kita sambung lagi kitab pada mencatatkan malam pertama di alam kubur, muka surat 88. Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Qala mu'allifu rahimahumullah. Saya dah dipesan oleh Tuan Imam tadi, kita nak berhenti sebelum Isyak sebab malam ni ada program kan. Makan lagi tu. Makan lepas tu tidur. Itu yang tak elok dia. Yang dia tak elok dia bukan makan tu. Lepas makan tu tidur. Lemak tu dia jadi lemak tepu. Lemak tepu. Itu yang blocking lah, sakit jantung lah, apalah. Tu. Baik. Qala mu'allifu rahimahumullah maktub fi hadzal kitab Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Apa makna Ahli Sunnah Wal Jamaah? Siapa dia Ahli Sunnah Wal Jamaah? Saya pernah sebut benda ni tuan-tuan. Dalam TV pun selalu sebut. Kita bukannya apa yang sesat tu Syiah. Kita Ahli Sunnah Wal Jamaah. Apa dia Ahli Sunnah Wal Jamaah? Apa dia Ahli Sunnah Wal Jamaah? Orang yang beriman dengan Allah, yang mengucap dua kalimah syahadah, yang berpegang kepada rukun Islam dan rukun iman. Dan berhukum bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis, ijma' ulama, qiyas, takrir, saya dah selalu sebut benda. Dan ikhtiar wajib tapi tak memberi bekas. Itu Ahli Sunnah Wal Jamaah. Maknanya kita makan ubat tu ikhtiar untuk elok demam tu wajib. Tapi bukan makan ubat tadi yang menyebabkan kita elok. Kalau kita tingkatkan ubat tadi yang menjadikan kita elok, kita boleh jadi syirik. Sebab dia suruh kita belajar hukum akal, hukum adat, hukum syarak dan hukum wada'i. Hukum wada'i. Hukum adat. Apa dia hukum adat? Ada makan, ada kenyang. Tak ada makan, tak ada kenyang. Ada lapar. Tapi bukan makan tu yang bagi kenyang. Sebab besok waktu Dajjal turun, kita tak makan. Orang-orang beriman dengan Allah Ta'ala disebut ketika Dajjal turun, dia tak makan. Tak ada makanan. Dajjal tak bagi makan. Apa makanan dia? Zikir. Apa zikir dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Kenapa zikir boleh kenyang? Sebab yang bagi kenyang tadi bukan makanan. Itu tauhid. Sebab kalau tuan-tuan ngaji tauhid, selalunya disuruh belajar ilmu apa-apa dia? Hukum akal. Apa dia hukum akal? Hukum akal ialah menetapkan sesuatu kepada sesuatu perkara yang berulang-ulang kemudian tidak kepada perkara-perkara yang ada pengantaran. Apa maksud dia pengantaran? Setiap hukum yang dah diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi, iaitu Al-Quran dan Hadis, tidak boleh ditimbang melalui akal. Itu. Ini tauhid. Contoh dia apa? Haram makan babi. Kenapalah haram pula? Babi pun Allah Ta'ala jadikan. Itu tak boleh bincang macam tu. Bukan akal. Sebab hukum yang menurunkan tadi ialah Allah. Sebagai orang Islam, sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Allah Ta'ala sebut, wa halallahu bai'a wal harama riba. Aku halalkan pada kamu bai'a. Apa dia bai'a? Jual beli. Wa harama riba. Dan aku haramkan riba. Tak boleh pertikai dah. Kenapalah jual beli halal riba haram tak boleh. Innamal khamru wal mais. Sesungguhnya, hamar. Apa dia hamar? Arak. Benda-benda yang memabukkan. Maisir makna dia apa? Bertenung nasib.
Min amali syaitan adalah perbuatan daripada syaitan. Kenapa tak boleh berjudi? Itu hukum Allah. Hukum Allah. Itu. Itu tauhid. Dan tauhid ini tuan-tuan, kalau kita ahli sunnah wal jemaah, siapa dia imam dia? Siapa dia guru dia? Siapa dia imam mazhab dia? Abu Hasan Asy'ari ataupun dipanggil Syari, Syariah ataupun Abu Mansur Al-Mataru, Matarudiyah. Disebut Matarudiyah. Kalau tuan-tuan baca sirah Abu Mansur Al-Matarudiyah ni tuan-tuan, sebelum ni dia adalah pahaman kepada Mu'tazilah. Bila dipegang pada Mu'tazilah, kemudian sedikit demi sedikit Mu'tazilah ini pahaman cenderung kepada hukum akal, dia keluar. Kemudian dia mengisytiharkan ahli sunnah wal jamaah yang mengenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat Allah. Mana ambil sifat 20 tu? Sifat 20 tu diambil daripada dalam Al-Quran. Itu sebab kalau orang tanya kita ahli sunnah wal jamaah siapa imam? Asy'ariyah atau Al-Mataruh? Mataruhiyah. Tapi Malaysia banyakkannya Asy'ariyah. Zaman Nabi ada tak tauhid, fiqh, tasawuf ni? Ada ke tak ada? Ada, tapi tak dipecah-pecahkan gini. Sebab tauhid tu tanya Nabi, fiqh pun tanya Nabi, tasawuf pun tanya Nabi. Bila zaman sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, semuanya dah habis, pahaman Islam ada yang bercanggah, kemudian keluarlah ulama tauhid, ulama fiqh dan ulama tasawuf. Saya ulang lagi sekali. Apa dia tauhid? Tauhid ialah berkenaan dengan perkara-perkara kita, keimanan, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Basic dia apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat. Semua benda yang saya sebut tadi adalah benda-benda yang gaib. Percaya pada malaikat. Percaya pada kitab. Kenapa kita nak percaya pada kitab ni? Sebab kitab ni turun daripada Allah. Kitab ni kalam Allah. Apa dia ilmu fiqah? Walaupun kalim orang yang beriman itu mengucap dua kalimah syahadah, ada separuh ulama meletakkan rukun Islam itu adalah dalam usul fiqh. Sebab mengucap dua kalimah syahadah itu ada rukun-rukun dia. Apa di antaranya? Rukun mengucap kalimah syahadah. Syahadah ialah di antaranya ada kalimah asyhadu. Faham akan makna dan berturut-turut. Syahadatan ini apa dia? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada rukun, ada syarat. Ini semua dalam bab fiqh. Sebab tu sembahyang, sebelum sembahyang kena bersih. Rukun di antara perkara sah sembahyang ialah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa dia hadas besar? Perkara yang mewajibkan mandi. Apa dia perkara hadas kecil? Orang yang tak ada isma sembahyang. Macam mana nak hilangkan hadas kecil? Ambil wuduk. Macam mana nak ambil wuduk? Itu rukun-rukun semuanya termasuk dalam usul fiqh ataupun ilmu fiqh. Minum aja ya. Macam mana nak basuh muka? Dulu gambut sampai sini, basuh sampai gambut. Bila dah botak, nak semai ikut sampai atas ke? Tak. Kalau orang tu botak sampai belakang, tak kepayah nak masuk. Ulama sebut, ambil daripada asal dulu, masa mana orang mula-mula gambut ada. Itu juga dengan rukun orang bercukur. Tahlul. Apa dia tahlul? Memotong beberapa helai rambut untuk keluar daripada sa'i. Bila dah tahlul maknanya dah tak ada umrah, dah tak ada umrah. Kalau orang tu kali pertama dia buat umrah, dia cukur botak, besok lagi dia buat umrah lagi, ada rambut tak? Tak ada. Abi nak potong apa ustaz? Ulama cakap memadai sekadar menjalankan pisau jo cukup. Itu fiqh. Apa dia tasawuf? Tasawuf ini berkaitan dengan benda-benda dalaman. Mengingati mati, tasawuf. Ini kitab mengingati malam pertama ni, ingati mati ni dalam bab tasawuf.
sabar tasawuf, riak, ujub, takbur, sombong, itu semua dalam tasawuf. Akhlakul mamuda wal akhlakul mazmumah, akhlak yang terpuji dan akhlak tercela itu semuanya dalam kitab tasawuf. Fiqh tadi siapa ulama dia, siapa dia guru dia ataupun siapa dia mazhab dia? Asy-Syafi'i. Siapa nama sebenar dia? Muhammad bin Idris. Aduh. Kemudian masuk bab tasawuf. Tasawuf siapa ulama dia? Yang kita ikut selama ni. Kebanyakannya kitab Malaysia ini bersumber daripada Imam Al-Ghazali. Ada ataupun Imam Junid Al-Baghdadi. Jadi lepas pada ni orang tanya tauhid Asy'ariyah. Fiqh Syafi'i. Tasawuf Imam Ghazali. Cuma tauhid ni tuan-tuan belajar boleh belajar, tapi kemudian jangan kita ikut. Kita jadikan pegangan sendiri apa yang kita dah belajar. Itu sebab kita kalau belajar tauhid ni tuan-tuan, asalnya dia suruh belajar hukum akal, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Dia berkait. Orang yang belajar tauhid, dia kena mendirikan dua dalil. Pertamanya dinamakan dalil nakli. Apa dia dalil nakli? Al-Quran dan hadis. Yang kedua dia apa? Dalil akli, dalil yang berdasarkan pada akal. Saya suka ulang-ulang ni tuan-tuan supaya tuan-tuan ingat. Contoh dia apa? Wajib pada Allah Ta'ala tu sifat dia melihat. Melihat. Apa dia dalil nakli melihat? Wallahu sami'un basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Itu ayat Quran. Apa dalil akli dia Allah Ta'ala tu melihat? Kalaulah Allah Ta'ala tu tak boleh melihat, macam mana Allah Ta'ala tu nak menghukum seseorang yang melakukan dosa dan melakukan pahala? Cuma dia sebut Allah Ta'ala itu melihat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tu melihat tak sama dengan manusia. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu tauhid. Allah Ta'ala tu wajib melihat. Sebab Allah Ta'ala cakap dia maha mendengar, makin lagi maha melihat. Tapi cara Allah Ta'ala melihat? Wallahu a'lam. Bila dapat tengok? Kalau tuan-tuan dengan saya besok dapat masuk syurga, kita dapat melihat Allah. Itu nikmat paling besar. Kau kita tahu. Allah Ta'ala tu tak melihat menggunakan cahaya. Kita kalau gelap tak nampak. Betul tak? Siapa sini gelap nampak? Itu Superman tu. Tak nampak itu. Jangan kata gelap. Kalau dah gabung jauh tu, ujung sana tak nampak. Kalau dah gabung dekat macam saya ni, buka kitab macam ni, kalau tak pakai cermin mata, jawabnya tak boleh baca. Itu kita. Sebab kita melihat menggunakan mata, kita melihat menggunakan anak mata, kanta. Allah Ta'ala tak gitu. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu dia yang dikatakan zat Allah Ta'ala. Apa dia zat? Benda yang wujud tapi tidak boleh nak dibicarakan. Allah Ta'ala tu zat yang maha wujud. Tuan-tuan, malam ni kita ngaji tauhid ni. Jadi kita faham begini. Baik, sebelum saya masuk ahli sunnah wal jamaah tu, sebab saya sebut ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang tu Islam bagus, mayang, puasa tapi tak percaya pada qada dan qadar, dia pun tak masuk ahli sunnah wal jamaah. Ada orang dia mengaji tinggi-tinggi, dia tak boleh terima kalau ulama' tauhid cakap engkau punya jawatan ni semuanya ketentuan Allah, bukan sebab engkau pandai. Pandai kau tu tadi pun daripada Allah. Ada orang mengaji tinggi-tinggi, dia tak boleh terima. Aku yang susah-susah belajar, dah. Saya yang cari rezeki, saya yang beli motor. Itu semuanya pemberian Allah. Cara dia bekerja.
Tuan-tuan duduk kat kedai, kedai mamak. Eh? Ha, datang orang gila. Eh, selalu dekat KL ada Selangor mansion, Malay mansion. Gila, eh? Kadang pakai seluar pendek, baju tak pakai, seluar tak pakai, kasut pun tak pakai. Eh, orang sihat macam kita, eh, sibuk nak rumah besar, nak kereta, dia tak kisah, duduk kat tangga pun tak apa. Eh? Ha, dia datang, dia diri tepi tu, mamak tu kan bagi air. Ada orang bagi nasi lah, lemak. Ada orang bagi goti canai. Eh, ada rezeki dia. Dia pergi kerja ke tidak? Tak pergi. Tapi ada tak rezeki dia? Ada. Siapa yang bagi? Tengok orang Indon tu kerja berbulan-bulan. Tiba-tiba kena tangkap immigration. Tak ada, tak ada apa? Tak ada permit. Balik kampung. Tak dapat gaji. Eh, kerja pun tak dapat gaji. Maknanya kerja tadi bukan yang mendatangkan gaji, gaji tadi ke? Kerja yang mendatangkan rezeki tu Allah. Ada orang belajar tinggi-tinggi tak boleh terima. Itu yang akhirnya jadi pre-thinker tu. Dia cakap manusia ni fitrah. Lahir, mati, lepas tu tetap cerita. Ha, tu. Eh, pre-thinker ni maknanya dia orang tak ada agar, tak percaya agama. Eh, ha, tu. Akidah Ahli Sunnah wal Jemaah. Eh, ha, kita ada 2 minit lagi. Eh, 15 minit. Imam At-Tahawi menyebut dalam kitab Akidah Islamiah, kita meyakini adanya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa penduduk bumi. Malaikat yang tugas cabut nyawa, malaikat ma, malaikat maut. Dalam Quran pun sebut malaikat maut. Adakah disebut dalam Al-Quran Israel? Tak ada. Daripada mana? Daripada cerita Israeli, Israelian. Kitab dulu-dulu. Nak pakai boleh, tak nak pakai pun boh? Boleh. Tapi malaikat maut. Eh, malaikat maut. Ini yang Nabi sebut. Mata tangka tengu ma'rifatu abdi minan nas. Bila nak tahu manusia tu seorang beriman ke tak beriman, Nabi sebut iza ayana, bila malaikat maut ada depan kau, kau tahu kau pun beriman ke tak beriman, ahli syurga ke ahli neraka. Ha? Ha, kalau dengar cerita mati ni sebenarnya tak takut. Nabi cakap Aisyah, besok kita bangkit dekat padang mahsyar, tak pakai selipar, kita tak berhitan dan kita tidak memakai pakaian. Ha, Aisyah cakap, ya Rasulullah, aib. Tak ke aib? Nabi cakap waktu tu manusia dah tak fikir aib. Waktu tu dah tak ada masa nak tengok koteng kau, tak ada. Tetik kau tak ada. Waktu tu orang dah tak fikir dah. Waktu tu dah nampak syurga dan neraka. Masing-masing risau. Hari yang Nabi sebut, anak tak kenal bapa, bapa tak kenal anak, cucu tak kenal datuk, datuk tak kenal cucu. Bukan tak kenal, tak hirau dah. Nafsi-nafsi. Eh? Sebab masing-masing nak mengejarkan nak masuk syurga. Sebab waktu tu dah nampak syurga, dah nampak pahala, dah nampak dosa, dah nampak padang mahsyar. Waktu tu dipanggil hari huru-hara. Allah Ta'ala akan gelapkan bumi. Sebelum Allah Ta'ala gelapkan bumi, matahari akan dirasakan dekat dengan kepala, yang tu yang disebut sejengkal ataupun segalah. Manusia akan lemas dalam peluh dia sendiri mengikut amalan. Kemudian Allah Ta'ala akan gelapkan bumi selama 4,000 tahun. Ha? Tuan kalau baca cerita tu takut. Melainkan orang yang mendapat lindungan arash. Ha? Cerita ni sebenarnya tak takut. Sebab kita ni percaya, tapi benda tu bukan di depan mah, bukan. Eh, hari ini kita sayang cucu kita, kita sayang cucu kita, kita sayang anak kita. Ke akhirat besok kita tak peduli ini semua. Apabila syurga dan neraka terbentang luas di hadapan kita. Aisyah cakap, ya Rasulullah, aib. Tak ada aib. Tak ada masa nak tengok kemaluan orang. Masing-masing tengah runsing memikirkan aku ni ahli syurga ke ahli neraka.
Orang yang dapat buku catatan di tangan kanan, insyaAllah ahli syurga. Orang yang dapat buku catatan di tangan kiri, dah tahu dah, aku ni ahli neraka. Cuma kalau beriman, masuk neraka berapa lama? Wallahualam. Tuan-tuan kalau baca cerita terpanjang sirah dia, tuan-tuan. Masih nak melintas titian sirat Allah. Melintas titian sirat 1500 tahun perjalanan, menaik 500, mendata 500, menurun 500, 500 terakhir menurun tu kalau tuan-tuan belum jatuh. Kalau kita belum jatuh lagi ke bawah, ke bawah pergi mana? Neraka. Berapa tingkatan neraka? 7. Kalau berjaya seberang, minum telaga Kausar, lepas tu masuk syurga. Berapa pintu syurga? Berapa tingkatan syurga? 8. 500 perjalanan terakhir tu, ulama sebut, orang yang menghampiri 500 tahun perjalanan, dah boleh bau syurga. Macam mana bau syurga? Wallahualam. Ada yang mengensur-ngensur, ada yang melintas seperti kirat, ada yang melintas seperti kuda berlari, ada yang melintas berlari-lari, ada yang melintas berjalan-jalan, ada yang melintas merangkak-rangkak, ada yang mengensur-ngensur untuk menyampaikan diri dia ke syurga. Bawah yang menunggu neraka. Doa banyak-banyak tuan-tuan. Doa banyak-banyak. Allahumma ja'alni min ahlul jannah. Ya Allah, jadikanlah aku ni ahli syurga. Itu amalan tak banyak, dosa banyak. Itu ni amalan tak banyak. Suruh puasa 6 pun susah. Dulu masa bujang banyak tinggal puasa. Siapa sini bujang tak pernah tinggal puasa satu hari pun angkat tangan. Tu apa? Ada? Itu bab lah, siapa yakin puasa dia satu setiap kali puasa dapat pahala kat tangan? Itu satu bab lagi. Dia banyak bab dia. Sebab ulama sebut, makin banyak harta, makin banyak hisab. Makin banyak bini, makin banyak hisab. Banyak bini, banyaklah hisab. Besok waktu Allah Ta'ala tunjukkan pahala, orang ulama sebut orang yang pertama keluar yang nuntut ialah isteri. Itu kalau satu isteri. Tuan Haji Dola, kalau dua isteri? Dua. Kalau dua anak, dua orang yang menuntut. Kalau 10 anak, 10 yang menuntut. Ya Allah, ya Tuhanku, dia ni suami aku 40 tahun tapi tak pernah teguh aku semayang. Hari ni aku nak tuntut. Tu. Jahanam kita ni maksud tuan-tuan. Nabi sebut, siapa orang yang muflis? Sahabat cakap, orang yang tak ada dinar dan tak ada dirham. Nabi cakap, tak. Orang yang muflis ialah orang yang pergi ke, dia pergi ke padang mahsyar, pergi ke neraca timbangan, banyak bawa pahala, tapi dalam masa yang sama dia banyak buat dosa. Orang yang dikeliling dia tuntut pahala dia, akhirnya sampaikan dia tak ada pahala nak menebus dosa dia, dia terpaksa ambil dosa orang yang dia berdoa. Allahu akbar. Kita juga percaya adanya azab kubur yang akan menimpa siapa saja yang pantas mendapatkannya, juga terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir dalam kubur. Tentang Tuhan, tentang agama Nabi sesuai dengan khabar yang datang dari Rasulullah SAW melalui sahabat-sahabatnya, kita juga yakin bahawa kubur boleh menjadi salah satu daripada taman syurga atau menjadi bahagian daripada lubang neraka. Sebab ulama pesan dengan kita tuan-tuan, sibuk macam mana pun, isyak dengan subuh kalau boleh jangan tinggalkan berjemaah. Pahala dia besar. Itu sebab Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal as,
Ada setara yang demi masa. Ada yang menterjemahkan demi waktu asar. Kenapa waktu asar? Sebab waktu asar ini adalah waktu terakhir dalam sesuatu hari. Bila masuk maghrib ni dah khamis dah. Itu orang yang tahun Islam. Tahun Islam, maghrib ni dah maikah, khamis dah. Hari ni apa? Rabu. Maghrib tadi dah kah? Khamis. Kalau tahun Masihi, pukul 12. Ha, itu yang diorang tunggu dekat dataran Merdeka tu. Tong, tong, tong. Ha, tu tahun Masihi. Tahun Hijrah, pertukaran hari lah maghrib. Asar itu adalah waktu terakhir. Wal'as, innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia dalam kerugi. Kenapa rugi? Masa kita dah banyak buang, tuan-tuan. Masa muda. Kita dulu masa muda, kalau belasan tahun, sibuk. Masa tu naik motor RZ ke, naik apa ke. Nak ikat tuala leher ki, tuala ki. Rasa tak nak pergi ke sekolah, nak pergi kerja, nak isap rokok, betul tak? Bila dah kerja, sibuk nak pergi sekolah balik pula. Tapi dah tak boleh patah balik. Masa yang ulama sebut, masa yang paling berharga waktu sekarang ini ialah masa yang berbaki yang ada pada kita. Berapa tahun lagi baki umur kita ini adalah masa yang paling berharga yang Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk memperbetulkan mana perkara-perkara yang kita rasa tak apa. Illallazina amanu wa amilussalihat. Orang melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasaw bil haq, watawasaw bis. Berpesan-pesan kepada benda yang hak dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita masa kita, kita tak tahu lagi tuan-tuan. Masa yang ada pada kita ni, berapa tak tahu. Kalau nak kata, orang lama ni pergi dulu, belum tentu lagi. Mungkin juga orang muda yang pergi dulu, pergi dulu. Orang cakap naik motor bahaya. Kena langgar meninggal. Semalam yang bawa kereta Mercedes pun kena empat juga. Bawa kereta, duduk dalam kereta. Bawa kereta dua tayar bahaya, orang cakap lah. Sebenarnya kalau dah nak mati mah, cuma tak tahu je bila. Ada peluang ambil rebut. Sekejap lagi kita berhenti tuan-tuan sebab kita nak makan ta'am. Kita makan dulu. Imam Ahmad berkata, azab kubur adalah kepastian seorang hamba akan ditanya tentang agama, nabi, syurga dan neraka. Malaikat Munkar dan Nangkir pasti datang. Mereka berdua adalah penguji di alam kubur. Kita memohon keteguhan kepada Allah. Imam Ahmad cakap, semua benda yang kita pernah dengar, apa dia? Soal jawab kubur. Marrabbuka man nabiyuka ma imrah ehwanuka ma kiblatuka. Soalan dah bocor tapi belum tentu lagi boleh jawab. Jadi saya tak baca Imam Al-Qurtubi itu tuan-tuan melalui dalam kitab At-Tazkirah dia, sebab masa dah hampir. Jadi saya berhenti kat situ dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan bulan depan kalau umur panjang kita berceritalah cerita lagi. Saya cuma pesan tu lah, jaga lidah lah, lidah. Lidah ni kecil je, tapi dia boleh meletakkan seseorang tu makam yang paling tinggi. Dan lidah yang kecil ni juga boleh meletakkan seseorang tu tempat yang paling hina di sisi Allah. Jaga lidah. Dato' tua ni jaga lidah. Dan yang keduanya, jangan berhutang. Sebab kita takut mati meninggalkan hutang. Orang yang mati syahid pun kalau tinggalkan hutang, Nabi sebut, roh dia tak naik. Itu sebab Abu Qatadah, tuan-tuan. Abu Qatadah ni dia sahabat Nabi.
Satu hari Nabi nak keluar nak pergi semayangkan jenazah seorang sahabat. Nabi tak nak semayang. Nabi cakap dia ni ada hutang. Nabi tak nak semayang. Dia ni ada tinggalkan hutang. Lalu Abu Qatadah ni cakap, ya Rasulullah, tak apalah Rasulullah, kau semayangkanlah dia. Aku jadi penjamin bahawa aku akan bayar hutang si mati. Hari pertama Nabi tanya Abu Qatadah, Dajud dah bayar hutang dia? Belum. Hari kedua tanya lagi. Hari ni berapa bulan tuan-tuan? Hari kedua Nabi tanya, dia lari-lari daripada Nabi Abu Qatadah ni. Dah bayar hutang belum? Belum ya Rasulullah. Hari ketiga tanya lagi. Hari keempat nyorok-nyorok. Hari keempat Nabi tanya. Nabi jumpa lagi Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, kamu dah bayar belum hutang si mati? Dia cakap, dah ya Rasulullah, aku baru je bayar hutang. Nabi cakap, selepas kamu hutang, bayar hutang tadi, barulah roh si pulan tadi naik kelah. Selagi belum bayar, selagi itu roh tak naik kelah. Kalau ada tetua ni jangan hutang lah. Apa yang ada tu pakai je lah. Sibuk nak pakai Y10 lah, Y16 lah. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sebut. Tapi kalau ada duit belilah. Nak beli Lamborghini ke Porsche ke, cash belilah. Tak ada masalah. Saya cakap ni kalau tak ada, pakai apa yang ada. Gitu juga bini. Kalau ada tetua ni, apa kaya bini yang ada tu. Sibuk nak kahwin lain. Besok ke akhirat ramai yang datang menun. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal asinal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad. Allahumma jamilna bil 'afiyah wa salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idzu mujibatin nadamati fil hal wal ma'al, innaka sami'u du'a. Allahumma arinal haqqa wa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir, tammim bi khair ala kulli hal ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ja'alna muqimi shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.